Asyik bermain di teras belakang rumah, Alfat, bocah berusia 4 tahun, lepas dari pengawasan orang tuanya, hingga terjatuh ke dalam Danau Singkara. Sebelumnya, korban bermain di teras belakang rumah orang tuanya di Jorong Batu Limba, Nagari Simawang, Tanah Datar. Tidak ada pengaman atau pagar pembatas sama sekali. Sehingga saat terjatuh, korban langsung masuk ke dalam danau. Sempat hilang selama 2,5 jam. Akhirnya anak dari Alfi Arisandi ini ditemukan oleh warga. Dalam kondisi mengapung di danau sekitar 50 meter dari lokasi jatuh. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Kita sudah berusaha melakukan pertolongan dasar RJP dan bantuan hidup dasar, dan kita langsung evakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tapi setelah kita lakukan pertolongan dengan tim puskesmas, dinyatakan meninggal dunia karena kondisi korban sudah tidak bisa kita tolong lagi. Tangis keluarga pecah dan tak kuasa menahan kesedihan. Menyadari bungsu dari 3 orang bersaudara ini sudah tidak bernyawa lagi. Saat ini, jenazah korban sudah dimakamkan oleh keluarganya. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar.